Masih jalan, masih jalan. Telah menganugerahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Waktu selanjutnya saya serahkan ke pembawa acara untuk mengatur selanjutnya. Yang mau bertanya silahkan. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih sekali teman-teman media yang sudah setia menunggu. Alhamdulillah sore ini saya dan Pak Teguh sudah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota di KPU Surakarta. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurul juga selaku Ketua KPU Surakarta bahwa dokumen-dokumen kami sudah lengkap. Saya dan Pak Teguh berkomitmen untuk mematuhi proses tahapan sesuai aturan dari KPU. Kami juga berjanji untuk menciptakan Pilkada Solo yang damai sekaligus mentaati protokol kesehatan selama berlangsungnya pilkada. Kira-kira itu saja. Terima kasih. Majul. Lalu setelah kita kandaki ya bocor ya. Tidak boleh no. Tapi mesin partai sudah kita panasi. Dukungan dari komunitas-komunitas juga sudah mulai. Dan tentunya kita juga akan tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang golput atau yang tidak memilih, seperti apa, Pak? Kami setiap malam
entah itu jagongan, entah itu saya konsolidasi untuk meyakinkan kepada warga masyarakat yang punya hak pilih bahwa TPS-TPS yang jumlahnya 1.231 semuanya dalam kondisi aman sehingga tidak alasan untuk tidak hadir ke TPS. Jadi yang penting rasa nyaman aman datang ke TPS itu terjamin. Biaya kampanye yang akan disiapkan Pak? Yona iso saya sidik-sidik kalau bisa ya se ini mungkin. Karena kita kan tidak seperti kemarin ada rapat umum, kita kan tidak ada rapat umum nanti kira-kira. Nah semua terbatas. Nah, kebetulan aku ya ketua gugusnya tadi batasnya ngurang atas tadi kan ada banyak umum, makanya seperti itu. Banyak terbuka tidak ada. Nah, mudah-mudahan kalau ada pun ya batasnya bisa tanya. Namun apakah paslon menjamin? Nah itu yang penting. Nah, yang jelas supaya tidak golput, nanti kami sampaikan datang ke TPS dengan rasa aman dan nyaman karena ini sudah steril dan sebagainya. Atas untuk masalah yang lainnya tentunya itu strategi dari kami sendiri dan teman-teman teman dukung. Ini tadi kan relawan yang ketua masing-masing kan sudah koordinasi dengan Pak Kurun. Nah kalau ini tadi ya namanya masyarakat sebenarnya namun ya disikir dewi-dewi itu lumayan lagi hujan, orang-orang, mesum parani COVID-19.